Ia mencoba dengan umpan cantiknya. Sudinya dilepaskan tapi masih dapat ditangkap oleh penjaga gawang Sedara Opin Sanjaya. Kini bola sebenarnya dikuasai oleh anak-anak dari tim Polres Banaras menuju kepada predator Saudara Asep. Tapi dikawal dengan 4 orang, Asep belum bisa berhasil melewati jantung pertahanan kembali Ejegel. Ejegel ada Usep Perlambang Maulana. Usep aduh ternyata terlalu lama. Untung saja ada Piton. Masih si Orai Piton mencoba mendorong bola. Sedorkan kepada Pak Asep. Saudara-saudara ternyata offset saudara-saudara sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi anak-anak dari tim Pajar FC ini. Ayah kembali umpan cantik lagi tapi dipotong oleh saudara Ali. Ternyata saudara ayah Hensebol menghasilkan tendangan bebas lagi bagi anak-anak dari tim Pornis pada awas ini. Atau Cip berusaha untuk umpan cantik menuju kepada pemain inti Pak Asgur. Sementara di sini Ejegel nomor punggung 6 dibiarkan begitu saja menghasilkan lemparan ke dalam. Ia menuju kepada Pak Asgur. Tapi saudara-saudara dihalau lagi saja keluar menghasilkan lemparan ke dalam bagi anak-anak Pornis ini. Ia kembali menuju kepada Usep Herlambang Maulana sementara di sini dengan tendangan bebas bagi legend-legend dari Pornes ini. Ia tendangan mati yang jarak tembak cukup jauh. Apakah bisa tembus di gawang yang dikawal ketat oleh legend sepak bola dari tim tamu. Sedang dengan tembeng eksekusi dihadapi oleh.